arti mimpi bersetubuh dengan mantan suami. Mimpi bersetubuh dengan mantan suami, yaitu sosok orang yang pernah terikat oleh tali pernikahan dengan Anda, mempunyai makna spiritual yang kuat. Mimpi ini bisa menjadi isyarat penting untuk kehidupan Anda ke depan. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi bersetubuh dengan mantan suami yang Anda alami? Baik, dikutip dari berbagai sumber, berikut ulasannya. 1. Pertanda perubahan. Bersetubuh dengan mantan suami di dalam mimpi merupakan simbol transisi atau perubahan. Menurut Primbon, hal ini bisa berarti Anda akan memasuki fase kehidupan baru dalam aspek-aspek tertentu seperti hubungan, karir, dan juga spiritualitas. 2. Pertanda peringatan. Seorang wanita yang dalam mimpinya melakukan hubungan badan dengan mantan suami ini menunjukkan adanya suatu pesan dari mimpi tersebut. Menurut tafsir Al-Ahlam, mimpi ini adalah peringatan agar Anda dapat menjaga hati dan juga marwah diri dengan menghindari segala perilaku dosa serta maksiat. 3. Pertanda Anda ingin melupakannya. Beberapa wanita merasa bersalah, bingung, bahkan cemas setelah mengalami mimpi bersetubuh dengan mantan suaminya. Secara psikologis, jika ini yang terjadi pada Anda, maka hal tersebut merupakan isyarat Anda tidak lagi mencintainya. 4. Pertanda Anda masih memiliki perasaan padanya. Mimpi dapat datang secara tak terduga tanpa direncana. Salah satunya adalah mimpi bersetubuh dengan mantan suami. Jika Anda merasa senang dengan kehadiran mimpi tersebut, maka hal ini bisa menjadi tanda Anda masih memiliki perasaan padanya atau justru berharap dapat kembali lagi bersamanya. Baik, demikian arti mimpi bersetubuh dengan mantan suami yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.